Halo sobat, kali ini aku lagi ada di Kota Boyolali ya. Tepatnya di Mujur. Katanya di sini susu segarnya enak sekali ya. Terkenal sekali ya. Jauh-jauh ya aku dari Jakarta mampir ke kedai Mujur ya. Katanya di sini paling ramai ya di Boyolali ya. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa ya. Ikuti terus ya sobat. Kedai Mujur Boyolali ini lokasinya ada di Jalan Cempoko Lor Purang Boyolali ya. Lokasi kedai susu sapi Mujur ini lokasinya di pinggir jalan besar ya sobat. Dari depan tampak seperti rumah biasa ya, tapi suasananya di dalamnya enak. Kalau kalian yang mau ke Solo atau ke Semarang atau ke Magelang, kalian wajib ya mampir ke kedai Mujur Boyolali ini ya. Lokasi kedai ini gampang dicari, kalian di Google Map juga sudah ada, kalian tinggal ketik kedai Mujur Boyolali. Kedai Mujur Boyolali ini buka setiap hari ya, dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 6 pagi sampai jam 9 malam. Selain susu sapi murni, kedai Mujur juga ada bakpao yang lesat, ada rawon juga yang maknyus ya, juga ada nasi pecel. Ini nasi apa itu bu? Ini lemak tepong. Lemak tempong? Tepong. Oh lemak tepong. Oh iya, ini yang khas di sini ya? Nasi lemak komplit. Yang khas di sini apa? Nasi lemak komplit. Yang di sini nasi lemak komplit ya. Enak banget ini buat rame-rame. Di sini baru buka udah dari tahun berapa bu? 2018 ya? Wah, tapi tempatnya udah rame ya. Oh, menunya aja lengkap tuh ya. Menunya lengkap sekali ya. Lalu rame ya. Dari tahun 2018 tapi udah rame sekali. Tempatnya enak. Wah, keren. Oke, nasi lemak komplit. Isinya apa toh? Oh isinya, deh. Isinya neng bandeng yo, neng bandeng neng dok, oke. Ada orek, dah. Ini ada bihunnya ya, ada bihun juga ada ayam, sambal juga. Ini yang terkenal di kedai Mujur ya, ini nasi timbel ya. Nasi timbelnya itu ini yang rekomen ya di sini ya, di kedai Mujur Boyolali. Apalagi susunya ya, di kota Boyolali itu khas susunya. Kali ini aku pesen di kedai Boyolali itu susu segar strawberry ya. Susu strawberry. Seger sekali. Ini susu asli ya, bukan susu yang di supermarket ya. Ini asli dari sapi. Jadi di Boyolali itu khas sekali ya susu segarnya ya. Enak banget rasanya. Enak banget ini. Kita cobain nasi rempahnya ya. Rasanya seperti apa ya. Ini nasi lemak komplitnya. Bandeng. Rasanya. Rasanya itu kuahnya ya, kuahnya ini ayamnya ini ya, ayamnya ini dia dimasak opor itu ya, tapi enak banget ini rasa ayamnya ya, empuk, empuk sekali ayamnya ya.
Sambelnya. Sambelnya enak banget. Wah, perfect guys. Kalian harus cobain ini di sini ya, di daerah Boyolali, Kedemujur ya. Kalau kalian main ke Jawa, boleh sempat main di sini ya. Ini saudara saya juga lagi makan. Hai guys, saya pilih yang rawon kali ini. Rawon. Nah, ini rawon khas Boyolali. Kayak gini. Jadi ini daging ayam sapinya itu dipotong bentuk dadu ya, kotak-kotak, ini khasnya. Gitu, terus baunya ini khas rempah sekali. Mantap. Oke lur, sampai ketemu lagi ya. Perfect.